Selamat TK. Kenkanaka arai cici pang-pang cinggoyo. Ui, hari ini aku nak buat tutorial makeup. Oh, tak udang tak payahlah nak nyantik sekali. Jari itu duduk mengata orang. Bila orang buat tutorial nak tengok juga. Mula-mula engkau lukis kening guna pensel Kyocera ni. Ni aku dah siap lukis dah. Pakai foundation daripada Kyocera. Buat tutorial makeup tak masak untuk suami ke? Huh? Heh, makcik bawang. Takkanlah tiap kali aku masak untuk suami aku. Aku nak letak dekat Facebook macam kau. Huh? Orang tak post cakap orang tak buat lah. Aku tak suka perempuan pakai makeup. Aku suka yang natural beauty. Eh, abang bawang. Lecu warna merah. Pusing kepala 360 darjah. Macam tekok engkau ni. Tak ada tulang dah. Sembang. Lah keluar muka macam ni. Engkau kata selekeh. Tak pandai berkain. Engkau suruh dia pakai petak sikit. Lecu sikit. Mascara sikit. Tu bukan alat makeup ke? Huh? Ui, natural beauty tu tak pakai apa-apa. Kalau pakai tu pakai makeup lah. Sembang. Tengok macam aku ni keluar natural beauty ya? Ui, cara komen macam tak pernah pakai makeup. Huh? Masa engkau kahwin dulu engkau tak pakai makeup ke? Engkau upah muah curu makeup semua tu. Dia orang letak apa dekat muka engkau kalau bukan alat makeup? Alat kereta ke? Paku rumah ke? Padahal diri sendiri pergi beli pedak lecu juga. G-I-N-C-U lecu. Ada tu sanggup beli barang tiruan. Tak tahu ke pakai kosmetik yang tiruan ni nanti muka kita ni rosak. Rugi pun kalau keluar lebih sikit untuk kosmetik original. Yang ada kekelulusan beli yang elok-elok macam Kyocera ni. Ui, mana mungkin ada kualiti. Ui, mana mungkin ada kekelulusan. Ui, mana mungkin. Semua mana mungkin engkau nak buat. Bukan suruh engkau taparus. Engkau makeup biasa-biasa pun dah cukup dah. Merawat muka tahan lama pula. Kita ni perempuan nak parking kereta ya dah 4 jam. Nak tekan kat touch and go pun dah 3 jam kena keluar kepala sekali ikut tingkap ni. Yelah tak sampai tangan lah. Tak reti nak agak shopping. Dah dekat 3 jam. Sebab tu aku suruh kau beli Kyocera ni. Aku ya kap makeup tahan lama. Sikit lagi adalah tu. Otak udang masuk komen macam ni. Pakai makeup tahan lama berjam-jam. Tak nak sembahyang ke? Mesti tak sembahyang ni. Eh, udang. Kalau pakai makeup tu bawa white teeth tu. Berapa kali aku nak ulang macam CD lekat tu. Aku ulang banyak-banyak kali kau bayar ke? Huh? Aku paling benda ni atas kepala utang kau baru kau tahu. Engkau duduk jalan dengan dia 24 jam ke? Kalau engkau jalan dengan dia 24 jam, tak apa juga nak mengata dia tak sembahyang ke apa sebab mata engkau tengok sendiri. Baru ia lintas depan muka, tak salah pun pakai sikit-sikit nak tutup celah-celah. Nak pergi tengok cerita Annabella, oi, makeup dah cak. Muka engkau dah jadi Anna tak tahu. Sejam tacap sekali. Dia ni pakai makeup je cantik, tak pakai makeup biasa ya. Bukan cantik sangat pun. Kalau dia tak pakai makeup tak cantik, apa masalah kau? Huh? Duit engkau habis ke? Sampai engkau kena masuk komen macam tu dekat bawah video dia tu. Huh? Makin dekat pula dengan skrin cal sikit. Huh? Dia pakai makeup ya dia cantik juga. Daripada engkau tu yang mengata orang pakai makeup pun tetap masih nampak busuk. Sebab mulut engkau tu busuk. Yeah.